19 rumah di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Lemah Sugih, Majalengka, Jawa Barat rusak akibat tanah bergerak. BPBD Majalengka meminta warga untuk segera mengungsi. Tanah bergerak dipicu oleh hujan di wilayah itu. Belasan rumah rusak dan memaksa warga untuk mengungsi. BPBD Majalengka menghimbau warga agar tidak memaksa tinggal karena kemungkinan tanah bergerak akan semakin meluas. Saat ini tim BPBD masih berjaga di lokasi sekaligus membantu warga yang akan mengungsi. Ya terasa itu rumah pecah-pecah itunya bambu kayu patah ya pada ngungsi tidak layak dihuni pak, sudah tidak ada di rumah, sudah tidak ada di lokasi. Saya sudah menginstruksikan ke warga masyarakat supaya bersifat tenang dan jangan panik, dan insya Allah kami pemerintahan akan antisipasi dan memfasilitasi mereka di tempat-tempat tenda yang kami inginkan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk sementara mereka kami tempatkan di rumah-rumah ini, saudara-saudaranya. Ini satu rumah itu didiami kurang lebih 4 kakak, kalau 1 kakak 5 orang.